Hidat itu ada namanya Sasahidan, ada panjang pakai bahasa Jawa. Cuma saya tidak nukil di sini sampai detail, kita ambil semangatnya saja. Maksudnya Sasahidan itu jadi syahadat yang tidak cuma di mulut, tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan. Ya kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat paling mantep itu jatahnya tukang adzan. Kalau adzan kan mantep sekali syahadatnya. Enggak, bukan itu, yaitu mulutnya memang mengucapkan syahadat. Tapi bukan cuma mulut, batinnya juga harus bersyahadat dan anggota tubuhnya juga harus bersyahadat. Jadi kesaksian bersyahadat itu apa sih? Yang menunjukkan aktivitas bahwa, yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Misalnya putus asa, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Melakukan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Mulut kita bersyahadat tapi tubuh kita belum. Kesaksian, jadi syahadat itu kan makna letternya kesaksian. Kesaksian itu tubuh kita jadi saksi syahadat. Jadi tidak cuma mulutnya, aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satukan Allah. Itu namanya bersyahadat. Tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan, kita ini orang yang percaya pada Allah loh. Itu loh. Marah sampai segitunya, nah itu menunjukkan gak percaya kalau ada Allah. Itu kan semua juga skenarionya Allah, termasuk gelas yang jatuh. Terus, ya di samping anggota tubuh juga yang paling utama, karena anggota tubuh itu ada kendalinya, yaitu hati. Makanya ada istilah pembatinan syahadat. Pembatinan syahadat itu ya, itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan cipta. Bukan mengheningkan cipta yang upacara terus ada lagunya itu. Jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ. Kemudian menikmati keheningan bersama Allah. Oke. Sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku syahadat. Bukan hanya ngucap syahadat. Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat, belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah.